terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kesbang Pol Kota Cimahi yang sudah berkunjung untuk melaksanakan verifikasi di Sekretariat LSM Kompas. Setidaknya kami menyampaikan 4 aspirasi untuk Kesbang, di antaranya 1, kami mendorong Kesbang untuk membuat website yang di dalamnya Ormas dan LSM bisa membuat akun dan memiliki landing page untuk diisi oleh profil atau kegiatan Ormas LSM tersebut. Yang kedua, Kesbang diharapkan bisa mengoptimasi grup WhatsApp Kesbang untuk sharing pengetahuan keorganisasian. Yang ketiga, Kesbang diharapkan bisa mengadakan webinar tentang manajemen keorganisasian dan lain sebagainya. Yang keempat, semoga Kesbang bisa mengadakan lomba manajemen keorganisasian untuk organisasi-organisasi di Kota Cimahi agar menjadi pemicu ketertiban administrasi serta manajemen keorganisasian. Tentang adanya grup Kesbang ini, kalau bisa dioptimasi. Betul, Bang. Dan isilah materi-materi atau ya, memang berkualitas sekarang atau memang untuk kepentingan semua pihak, ya kan? Nah, untuk apa? Nah, kalau bisa mau Kesbangnya responsif, menanggapi, dan terus berikanlah materi badai lagi pelatih nukul, tapi ayah kan dari nama ayah respon bahwa oh benar ya, orang bercelot teh, tuh Kesbang lihat ditanggapi dan menjadi bahasan khusus. Nah, bahasan-bahasan ringan, ke formal ya kan ya, baik di WhatsApp. Nah, saya ingin seperti itu, dimoderasi lah Kesbang, nah itu lebih elegan. Ketinggalan, oh benar, sekarang orang-orang Kesbang ya, betul. Betul. Yang menguasai organisasi gitu. Minimal etakan. Kan di dalamnya ada dasar-dasar yang kita coba sebelumnya terkait beberapa hal yang tadi juga saya setuju, dan intinya juga kembali lagi saya juga mohon dorongannya juga, nggak apa-apa menurut saya kritis juga bagus. Ya minimal kalau nggak di tahun ini, tahun depan ya perubahan bisa terjadi. Mungkin yang organisasi akan mudah untuk membuat laporan administrasi, apapun lah bentuknya itu dari suratnya sebenarnya. Nah, ada beberapa juga teman kita yang mungkin gitu karena dia tidak terlalu mengerti alur administrasi, mungkin juga akhirnya menjadi kendala di organisasinya. Nah, memang saya juga setuju. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya kita akan dorong juga. Nah, itu ada materinya dasar-dasar administrasi. Bagaimana cara bikin rapat, bikin surat, lalu bikin apa? Ya, hal-hal lainnya lah pokoknya, dari termasuk dengan bagaimana membuat proposal yang menarik gitu. Semoga hasil silaturahmi yang sudah dilakukan oleh Kesbang dapat menyerap aspirasi dari seluruh kalangan Ormas dan LSM di Kota Cimahi untuk pembangunan dan kemajuan di Kota Cimahi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LSM Kompas, sikat!